Ada baiknya coba disiapkan dulu kelasnya. Siap, Dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke. Ya. Sudah ada sarapan semuanya dulu? Sudah. Oke, ya. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Oke, ya, Pak Kelas, silakan memimpin doa dulu. Mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, siap. Terima kasih. Kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Bisa. Iya. Ya, banyak sekali ya. Pagi semuanya, semangat luar biasa. Oke, beri tepuk tangan. Ya, minggu lalu Papi sudah menyampaikan ya pembelajaran hari ini tentang materi yaitu meragakan ragam gerak tari tradisi sesuai dengan konsep, teknik dan prosedur tentang tari tradisional daerah setempat. Ada yang tahu tari tradisional daerah setempat kemarin yang saya sudah jelaskan? Tarian Kuala Lumpur. Jadi hari ini nanti kita akan menjelaskan tarian. Untuk masuk pada pembelajaran sebelumnya, kita akan membacakan kompetensi dasar dulu dan indikator pencapaian kompetensinya. Silakan dibaca. Ada tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kita wajib untuk mampu meragakan ragam gerak tari tradisi sesuai dengan hitungannya. Ingat ya, meragakan ragam gerak tari tradisional yaitu tari Kuala Lumpur sesuai dengan hitungan. Ingat dengan hitungannya, ragam geraknya sesuai dengan hitungan. Berdasarkan dengan materi, konsep, teknik dan kemudian saya mau kasih pretest dulu, silakan kalian kerjakan pretest dulu. Oke, buka lagi ya pretestnya. Ya, silakan kerjakan pretestnya yang sudah saya kasih kodenya ya tadi ya. Oke, kodenya yang tadi saya buat. Ya, hasilnya berapa nih sudah? Sudah? Oke. Ya, dapat berapa? Ada yang 5, ada yang 2. Oke, siapa yang paling tinggi tadi 5 ya? Oke, iya 5. Oke. Ya. Dulu. Lanjut. Ya. Ini tentang tari Kuala Lumpur. Siapa yang bisa baca? Oke, silakan. Naik ke atas. Baca. Ragam gerak tari Kuala Lumpur. Seperti yang kalian ketahui kemarin ragam gerak ada beberapa. Coba kamu ragam gerak apa saja kemarin? Ragam gerak dari Kuala Lumpur ada berapa kemarin? Pembukaan. Oke. Okay. Ya, Mas Wan. Ragam gerak pembukaan. Oke. Silat. Oke. Okay. Ya. Kayu. Kuku pangke. Benda betik. Oke, okay, ya. Jadi ini, oke. Oke, ya. Itu ragam gerak yang pertama itu ragam gerak silat. Jadi sini Papi hanya mengambil sebagian saja, ya. Seperti yang kalian ketahui bahwasanya teknik dalam ragam gerak tari itu ada 5, yaitu ada kepala, ada mata, ada badan, ada tangan, ada kaki. Ya kan? Kemudian
Di sini Papi hanya menjelaskan satu saja teknik geraknya. Seperti yang kalian ketahui bahwasanya dalam ragam geraknya ini sesuai dengan tekniknya hanya 4. Mata tidak digunakan teknik mata. Tolong diingat ya. Jadi kita masukkan di sini posisi badan. Teknik dari badan. Ya, di mana posisi badan membungkuk seperti gerakan silat patang-patang. Kemudian posisi kakinya terbuka lebar seperti menganggang sedikit. Kemudian kedua tangan bergantian ke depan, ke belakang seperti gerakan tebas. Ya, kemudian pandangan hadapnya ke depan dan sesuai hitungan tangan itu 4x8. Ya, seperti ini. Ya, berarti tangan kiri dimulai ya. 1, 2, 3, 4. Ya, kemudian hadapnya balik lagi ke belakang. Ya, dilanjutkan lagi. Dimulai lagi. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, kemudian gerak yang kemarin yang Papi kasih tahu pada materi sebelumnya, ruang geraknya di sini tangannya luas. Ya, tidak sempit. Ya, dibuka ya. Mau ditanya? Ada enggak? Oke, kita mulai ya videonya. Untuk kalian amati, kalian tonton dulu videonya dulu. Tapi saya mau bagi kelompok dulu. Ya. Kelompok yang kemarin sudah dibagi kan? Ya. Oke, silakan duduk masing-masing berkelompoknya dulu. Mungkin ada dari kelompok lain untuk memberikan tanggapan ataupun sanggahan, silakan. Silakan, siapa yang memberi tanggapan atau sanggahan? Oke, iya silakan kelompok. Menurut kami tari pada tari gerakan dalam tari yang silat tadi itu memerlukan tenaga yang kuat karena kan silat itu kan kita untuk melindungi diri ya. Jadi kayak kuat kalau misalnya kita letoy-letoy gitu. Itu kan bukan kayak silat. Jadi harus kuat gitu, harus punya pakai tenaga yang lebih gitu. Kalau tadi kan kayak
lebih lemah lembut ya pesannya. Oke, ya ya ya. Ya, ada lagi? Ada lagi? Lakukan setegas-tegasnya karena ia silat, ada bunga-bunga silat. Lakukan yang tegas, ya. 1, 2, 3, 4, ya. Lakukan balik, sama. Sama dia gerakannya, ya. Tapi harus tegas. Tuh, ya, ya, ber. Lagi 1, 2, 3, 4, ya. Harus kuat, kasihkan tenaganya itu di sini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus dulu untuk kelompok terakhir. Oke, kita akan disuntik. Sekian dari kelompok kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Kepiting, makan kepiting, thank you for everything. Yang sudah persentase di depan, saya akan kasih tahu nilai dari masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, tapi kasih nilainya sebesar 95. Dan kelompok 3, tapi kasih nilainya itu sebesar 92. Oke, okay. Ya, kerjakan terus. Ayo, nggak boleh nyontek ya, nggak boleh nyontek ya, nggak boleh nyontek. Ayo, duduknya. Okay. Ya, siapa nilai paling tertinggi? Dindi. Siapa? Dindi. Benar, Dindi. Kasih tepuk tangan dulu untuk Dindi. Silakan disimpulkan terlebih dahulu. Oke, okay, ya, silakan. Ragam gerak. Yang yeah. Pertama pembuka, kedua yeah. Silat, yeah. Ketiga ulo-ulo lembing, keempat kayu, kelima nunda beting, keenam kuku-kuku pangke, tunjuk-tunjuk kedidi, dan kedelapan penutup. Manfaat atau refleksi dari pembelajaran hari ini adalah kita mengetahui bahwa tarian ini memiliki 8 ragam gerak. Okay. Yeah. Terus tarian ini juga ditarikan secara bersama-sama. Okay. Dan kita dapat mengambil manfaatnya seperti kita dapat mengetahui gitu, ya. Tarian ini untuk kegunaannya yaitu kalian bisa menggunakan tarian ini atau kalian nanti bisa mengajarkan kepada adik-adikmu kemudian di lingkungan masyarakat kalian bisa nanti kalian terapkan ini loh tarian ulang-ulang lembing, tarian yang berasal dari khas Aceh Tamiang yang wajib kita jaga kemudian kita lestarikan. Oke? Okay? Oke, okay, sekian pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Untuk menutup pembelajaran hari ini silakan kalian ada yang mau untuk mengikuti. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Pergi jauh ya menuju ladang. Boleh juga kita sekalian mandi. Mandi ya. Kemudian kalau diberi umur panjang, insya Allah kita akan bertemu lagi untuk di minggu depan. Ya, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa minggu depan materi pembelajaran kita adalah tentang masalah teori, yaitu di KD 3.2, yaitu meragakan ragam gerak tari tradisional, yaitu tari ulang-ulang lembing berdasarkan bentuk, jenis, dan nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.